Wanita kelahiran 11 Mei 1988 ini sudah berkiprah selama 9 tahun dan menjadi wanita Australia pertama yang melakukan atraksi saro motor. Datang dari latar belakang yang kuat balap, Emma McFerran telah memutuskan tujuan hidupnya untuk bergabung di FMX. Dengan bantuan dari saudara laki-lakinya, dia telah menunjukkan keterampilan yang dimilikinya untuk ikut bersaing di ajang FMX. Ashley Violet, lahir di Newton, Michigan 22 Oktober 1990. Ia memulai karir di dunia balap motor sejak usia 7 tahun. Pada awal 2010, karirnya meroket, dan hingga kini dia sudah mengantongi 4 kali gelar juara nasional. Yang menjadikan Violet tampak istimewa dari pembalap wanita lainnya adalah ia merupakan seorang tunarungu alias tuli. Wanita kelahiran 18 September 1985 ini berawal mengenal dunia balap dari usaha toko peralatan adventure yang dimiliki orang tuanya. Wanita asal Puerto Rico ini mulai naik sepeda gunung ketika dia berusia 10 tahun dan baru mengikuti balap profesional pada tahun 2003. Jagger memenangkan Loret Lenama Amatir National Motocross Championship pada tahun 2004, 2006, dan 2007. Livia Lancelot merupakan seorang jagoan motocross wanita dari Prancis. Wanita kelahiran 11 Februari 1988 ini memulai karir di dunia balap motor sejak usianya masih dini. Kini, wanita cantik ini menjadi juara wanita pertama yang pernah ada dalam sejarah motocross Prancis. Hanya cantik dan seksi, perempuan bernama Sarah Prince mulai dikenal tangguh di arena sirkuit. Sarah Prince adalah pemain baru di kelas wanita dari Louis Caswell Motocross Championship tahun 2009. Meskipun dalam riwayat motocross, ia masih seorang amatir, tapi pada kenyataannya Sarah Prince mampu membuktikan performa terbaiknya di ajang balap. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.